Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang berbahagia, jumpa lagi bersama saya dalam mata kuliah Psikologi Belajar untuk mahasiswa yang tercinta. Beberapa bulan yang lalu atau beberapa pertemuan yang lalu, kita sudah berdiskusi membahas sekilas tentang psikologi belajar. Terutama kita coba untuk memahami, mengerti tentang teori-teori psikologi dari Barat. Juga beberapa hari yang lalu saya juga menganjurkan untuk belajar membandingkan psikologi Barat dengan psikologi yang ada di dalam kitab-kitab agama Islam. Pada kesempatan ini, sengaja kita akan berdiskusi tentang psikologi belajar, karena tentu saja yang kita hadapi nanti adalah para siswa yang ingin belajar di dalam kelas. Yakin bahwa satu kelas itu terdiri dari berbagai karakter yang berbeda, berbagai background yang tidak sama. Maka disinilah pentingnya kita belajar psikologi belajar, agar proses belajar mengajar yang kita laksanakan di kelas nanti berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan membuahkan suatu hasil yang menyenangkan bagi guru sebagai pendidik dan siswa sebagai peserta didik. Untuk itu, para mahasiswa yang berbahagia, kita harus paham secara umum, karena nanti akan mengajar siswa Indonesia gitu ya. Jadi kita harus mempelajari secara umum karakteristik orang Indonesia atau siswa Indonesia. Saya yakin, percaya bahwa ada kebiasaan yang ada, yang melekat pada diri anak-anak kita serta didik. Saya yakin, lagi saya ulangi, bahwa anak-anak kita ini cerdas, terampil. Cuman di sisi lain, ada beberapa yang perlu kita pelajari. Kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu apa saja. Maka ada yang mengatakan bahwa orang Indonesia ini terkenal, orang Indonesia itu terkenal boros. Nah, ini bagaimana dari sentuhan psikologi belajar kita bisa mengalihkan dari yang sifat kebiasaan boros dalam hidup menjadi hidup yang hikmat. Ada yang mengatakan orang Indonesia itu berwatak lemah. Maksudnya lemah yaitu sering-sering kita tuh menyenangkan atasan. Nah, apa itu yang dimaksud menyenangkan atasan? Dalam proses belajar mengajar yang dihubungkan dengan psikologi belajar, nah, anak-anak ini menyenangkan gurunya mungkin ya, dengan mengerjakan tugas yang diberikan. Ya, tidak mengerjakan sendiri tapi contek kanan kiri. Yang penting guru atau dosen itu puas. Nah, budaya ini ya, kebiasaan yang semacam ini yang harus kita hindarkan. Nah, kebanyakan masih segan-enggan, tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya, jadi masih mengelak. Bilah melalui psikologi belajar ini, kita coba mendalami, memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda backgroundnya. Silakan, tugasmu adalah mencari sebuah teori. Teori itu bisa berasal dari teori-teori dulu, dari kakek nenek moyang kita, bangsa yang ada di Nusantara ini ya, sebelum Indonesia ada. Ya, saya memberikan contoh pada kejayaan dinasti Sailendra. Pasti ada pembelajarannya seperti apa, belajar psikologinya kayak apa. Setelah itu ada kerajaan lagi yang hebat, misalkan Sriwijaya.
dusul lagi Majapahit yang juga dengan terkenalnya Patih Gajah Mada. Nah, itu bisa menyatukan Nusantara itu dengan psikologi menanamkan kepada orang seperti apa sehingga Nusantara itu bisa dirakit dalam satu kesatuan. Ya, para mahasiswa yang berbahagia, berbijak dari peristiwa atau cerita sekilat yang saya sampaikan tadi, coba kita percaya bahwa teori-teori belajar yang ada di negeri ini adalah lebih hebat, lebih unggul dibandingkan teori-teori barat. Nah, silakan nanti bagaimana hasilnya kita tayangkan, kita diskusikan setelah kita bertemu secara langsung di dalam kelas. Terima kasih atas perhatiannya. Perhatikan tugas yang harus diselesaikan, yaitu mencari teori psikologi belajar dari negeri sendiri. Dan kita tetap bangga terhadap bangsa kita sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum.